Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Jadi di video aku yang kali ini, aku mau ngasih tutorial buat kalian cara membuat slime tanpa gom, tanpa activator, dan tanpa borax. Ini bahannya mudah dicari ya, dan insya Allah bahannya ada di rumah. So kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke, jadi yang pertama di sini aku siapin wadah kecil. Dan ini ada debunya, jadi aku bersihin dulu ya. Oke, ini udah bersih. Terus di sini kita siapin deterjen. Nah, ini aku deterjennya pakai yang daya. Kalian terserah mau pakai apa aja, yang penting deterjen bubuk kayak gini. Terus masukin air secukupnya aja. Terus kalau udah di sini kita masukin pewarna makanan. Ini nggak wajib ya. Kalau nggak punya pewarna makanan nggak usah pakai juga nggak apa-apa ya. Terus aduk-aduk sampai merata. Nah, terus kalau misalnya udah, di sini kita masukin clear glue. Terus kita aduk. Nah, ini lama-kelamaan lemnya dengan air deterjennya itu terpisah ya. Jadi kalian aduk-aduk terus aja. Yang penting airnya jangan kebanyakan. Kalau deterjennya sedikit, airnya jangan kebanyakan ya. Airnya sedang aja, nggak usah kebanyakan. Oke, jadi ini mungkin udah mau jadi. Kita pisahin dulu ya nih airnya sama deterjennya. Ini aku pisahin pakai tangan biar tahu gitu hasil lemnya. Itu slime-nya berair ya awal-awalnya. Tapi lama-kelamaan itu airnya akan hilang ya guys. Jadi ini kita mainin aja. Jadi kita kayak giniin terus, airnya biarin aja dulu. Ini di kamera kok kayak agak ungu ya? Ini aslinya biru ya? Tuh kayak agak ungu gitu di HP aku. Oke, jadi di sini kita pisahin dulu airnya sama kumpulan slime ini. Maaf jatuh. Oke, jadi di sini aku bersihin dulu ya nih airnya nih. Gak enak banget guys kalau dilihat kayak gitu. Oke, jadi ini dia hasil dari slime-nya. Ini hasilnya menurut aku lumayan bagus ya guys. Lumayan mirip sama slime. Ketimbang slime activator yang dari garam gitu. Ini sebenarnya bukan slime activator yang asli ya. Ini slime activator low budget gitu. Ini hasilnya juga bagus gitu loh. Masih agak lembek-lembek itu. Mungkin karena tadi aku mungkin karena pas aku bikin video slime yang garam itu kebanyakan garam mungkin atau gimana. Kurang paham ya aku ya. Tapi bener deh guys, hasilnya bagusan ini. Ini bagus banget sih menurut aku. Gak banget juga sih. Worth it untuk dicoba. Tapi agak lembekan gitu, nggak stretchy. Tuh ya, kurang bagus juga sih menurut aku. Tapi ini cocok sih ya buat kalian yang nggak ada slime egg atau mau beli slime egg tapi mahal, beli gob juga mahal gitu mungkin. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa buat di like, comment,
share, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau hasil selam kali ini jelek.